Guru, salam guru, jangan tangan satu, jangan. Jangan pakai tangan satu, tangan dua. Berkahnya itu, kalau kita cium tangan, jangan cukup seperti ini. Kenapa? Ini namanya takriman. Ini untuk menghormati. Tapi kalau ini ta'adduban, adab kita, tabarrukan. Berkahnya di sini. Kenapa? Karena guru-guru kita seperti para habaib, para kiai, ketika mereka murojaah buka Al-Qur'an pakai tangan dalam, enggak ada buka pakai gini. Semua pakai dalam, nulis pakai tangan dalam. Mereka nyentuh tangan guru mereka pakai tangan dalam, ambil berkah dari guru-gurunya. Jadi kalau cium tangan bolak-balik. Jangan cuma dibolak-balik, dicium, dihirup. Begitu kita diajarkan. Begitu kami dididik ketika kami di kota Tarim, kota para aulia illah. Biar apa? Biar kita pun punya anak seperti itu. Makanya kelihatan anak-anak kita sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pulang ke rumah, anak-anaknya cium tangan di kening di sini. Di kening di sini. Benar, pernah lihat enggak? Itu anak sinetron.